Sampai rumah dia tetap baik sama kita. Assalamualaikum. Ibu marah ya sama saya. Dia nanya gitu sama saya. Dia lepas merosot dari tempat duduk. Wah, dia selesai. Lepas ini. Tapi karena saya khawatir, takut. Tetap bawa rumah sakit. Bentar, dari sana yang udah jalan. Itu bib macet-macetnya begitu terbuka dikasih Allah bib. Ya Allah. Aduh, itu menandakan dalam lancar 5 menit dari sini sampai Pak. Udah macet banget orang kerja. Di mana sih ya Allah? Saya kok nangis juga di mobil. Udah lu jangan nangis, konsentrasi ini. Bahaya nih karena pula. Itu mobil lo gini-gini berhenti tep. Ini tukang orang ngasih jalan. Lancar. Ya Allah, di situ terus saya, aduh nangis terus, ini udah enak deh ini. Ini melandakan di akhir-akhir hayatnya. Iya, iya. Dengan mudah itu melandakan orang baik. Enggak, kalau orang baik itu melandakan begitu. Jadi dengan akhirnya itu dengan mudah. Dengan tidak susah, tidak menyusahkan orang. Betul, Bib. Itu melandakan orang yang Masya Allah. Amin, ya Allah. Insya Allah kita doakan ahli jannah. Amin, Bib. Orang yang begitu insya Allah hadir jalannya. Amin. Orang yang banyak ibadahnya. Iya, benar, Bib. Orang sebenarnya orang meninggal itu bukan meninggal sehabis begitu saja, tidak. Hanya hijrah kita. Kita manusia ini Allah ciptakan dengan apa? Dengan empat alam ya. Empat alam yang kita lalui. Pertama kita melalui di alam rahim kita, dalam ibu ya, alam ini. Kita hijrah langsung ke dunia. Ada. Selama kita di dunia, disitulah dia diperintahkan Allah untuk mencari, menjalankan ke depan. Jadi alam akhirat, nanti alam kubur, ya, alam akhirat. Nah, setelah dari itu masuk ke alam kubur. Nah, di alam kubur inilah yang pertama-pertama yang kita dihisapnya di situ. Pertanyaan dalam kubur pertama di situ. Nah, kalau kita selamat di dalam pertanyaan dalam kubur, insya Allah ke atasnya, ke depannya sudah. Insya Allah. Jadi kalau udah lolos dari bahasa kubur, kita tinggal tidur. Dan Allah tidak butuh kita. Allah gak butuh manusia, enggak. Kita yang butuh kepada Allah. Begitu juga kita butuh kepada Rasulullah SAW. Itu. Kita harus betul-betul selama Alhamdulillah masih diberikan panjang umur, panjang sehat ini, carilah keridhoannya Allah. Bagaimana dengan carilah keridhoannya Allah? Maka itu, jadi Alhamdulillah ya, kita masih diberikan banyak umur, masih diberikan sehat walafiat ya. Kemana kita cari ridho-Nya Allah, terutama ridho-Nya Allah. Dan juga kita minta syafaatnya dari baginda Rasulullah SAW. Insya Allah mudah-mudahan, kami doakan Al-Harum, apa? Al-Rumah, siapa namanya? Hajah Lailawati Hasibuan binti Al-Marsuan. Insya Allah, Allah terima. Amin. Allah angkat. Amin. Masukkan di surganya. Amin. Yang telah dijanjikan. Diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Di dalam kubur diberikan cahaya terang benderang. Tidak ada apa-apa, insya Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum warganet. Ini saya sama Habib kita nih. Alhamdulillah. Ini kita mau ziarah, tadi malam kan 7 malam tuh. Nah, jadi ini Alhamdulillah banget ketemu beliau ini tiba-tiba datang, ya ini rezeki kan, Alhamdulillah. Nah ini kita mau ke sana, ya. Ikut tiket ya. Oke warganet, makasih banget nih ya. Assalamualaikum. Salam. Lagi di syuting sama Trans TV ini. Iya, ini kebetulan ya Alhamdulillah ya, mereka perhatian semua ya. Sangat bahagia sekali. Tapi ya, satu sedih lah. Tapi ya nggak apa-apa, terima kasih banget ya Allah, terima kasih. Ya, ayo. Alhamdulillah, pemirsa, sudah kami sudah sampai Mahabib. Kita mau ke makam dulu, mau jarah dulu ya. Habib, ikutin kita ya. Tuh, udah ada sana semua. Iya, pas batu. Ini ya. Ini ya. Assalamualaikum ya sada minar rahman ya sakum Rasulullah.
Salamullah ya Habiballah, Salamullah ya Nabiullah, Salamullah al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum Husan Lailal Wati Hasibuan binti Ahmad Astagum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Udah Habib, enggak aku. Udah. Antum yang lebih. Lah. Bacanya. Yasin ya. Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Nasra'u minhun nahara fa idza hum mu'minun. Qul law wattaqu ma baina aydikum law yasha'u Allahu aqama. إنكم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ما وعد الرحمن وصدق المرسلون جميع لدي سلام قولا من رب رحيم وهذه جهنم التي كنتم كنوا يكذبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم والله وبحمده سبحان الله وبحمده net riset kalian ini Habib kebetulan sibuk juga. Alhamdulillah niat beliau juga ada sampai sini selesai semuanya. Jadi saya ikhlas melepaskan beliau karena ada acara lagi. Mohon maaf ya warga net ya. Enggak bisa lah lama-lama. Alhamdulillah insyaallah. Allahumma laili wa tahati yasbuan insyaallah. Allah terima ibadahnya. Allah ampuni dosa-dosanya di masa hidupnya. Allah masukkan dia surga yang telah Allah janjikan dan terangkanlah dalam cahaya kuburnya. Insyaallah orang yang namanya orang yang berbanyak ibadah, hanya inilah yang Allah akan berikan kepadanya jannah ahli jannah di surga. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Thank you.